Mengapa kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan? Karena kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah respons otomatis kita ketika kita sadar siapa diri kita. Kalau kita sadar siapa diri kita, kita nggak mungkin bisa sombong. Berkali-kali kita menghadapi badai, tapi yang tolong kita Tuhan. Berkali-kali kita mengecewakan Tuhan, yang peluk kita, yang selamatkan kita tetap Tuhan. Kalau kita sadar siapa diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati dan berkata, Tuhan, I'm just your servant. Ayub boleh jadi orang yang paling kaya di timur. Tapi waktu dia kehilangan segala-galanya, dia tidak complain with God. Dia tidak menuntut haknya. Dia tidak bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa semuanya diambil? Tapi waktu dia kehilangan segala-galanya, cuma ini yang dia bilang sama Tuhan. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang yang sadar dirinya hamba tidak akan pernah ngamuk untuk apapun. Dia hanya seorang yang berkata, kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat, Allahku mereka rekakannya untuk kebaikan.